Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang to my channel. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya harap semoga kawan-kawan semua sihat dan bahagia hendaknya. Didoakan juga agar kita semua berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudah singgah untuk bersama saya di sini. Bagi saya, ini satu penghormatan yang cukup besar buat saya. Saya mohon kawan-kawan yang singgah di sini dan belum subscribe untuk subscribe channel ini. Bagi yang sudah, jutaan terima kasih saya ucapkan dan saya amat terhutang budi dari kawan-kawan. Cuma saya minta kawan-kawan akan terus menyokong channel ini dengan mengikuti video-video yang telah di-upload. Channel kini saya sudah upload 200 buah video. Untuk kali ini melalui segmen Fikrah Muslim, saya akan membicarakan pepatah Inggeris yang cukup popular. Life begin at 40. Benarkah? Kenapa tidak 21, 30, 50 atau 60 tahun? Kenapa 40 tahun? Dan bagaimana dengan Islam? Adakah pandangan Islam mengenai perkara ini? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro, channel dan opening video. Jom kita. Alhamdulillah, kawan-kawan masih setia bersama saya di sini. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita peluang untuk terus bersama-sama di sini. Harus diingat, pertemuan kita di sini bukan saja-saja, tetapi telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi. Sudah pasti ada hikmahnya untuk kita di masa depan. Pada kesempatan ini saya ambil untuk mengucapkan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih sudi singgah di sini untuk bersama-sama saya. Channel yang kawan-kawan singgah ini akan membicarakan soal kehidupan melalui segmen sketsa kehidupan, seni dan budaya, fikrah Muslim, ehwal semasa, my inside story, short film dan telemovie. InsyaAllah, kawan-kawan akan dapat menimba ilmu dan pengetahuan mengenai kehidupan. Kita semua pasti akan melalui pengalaman hitam dan putih kehidupan. Tidak kira siapa kita, kita pasti tidak mampu menghindarinya. Sekiranya kawan-kawan ingin mengikuti video lain dari channel saya ini, maka pergilah ke WA YouTube dan type nama saya, Azaman Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya di beranda YouTube. Pilihlah mana yang berkenan di hati. Jika kawan-kawan ingin melihat semua video yang telah saya upload, kawan-kawan boleh klik atas nama saya di mana-mana video saya. Pihak YouTube akan membawa kawan-kawan ke page YouTube saya. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya
yang boleh diikuti. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom, jom, jom kita ikutinya. Jom, jom, jom. Kita sering mendengar pepatah Inggeris yang berbunyi, "Life begin at 40. Kita juga mungkin pernah dengar orang tua-tua berkata, kalau sudah berumur 40 tahun, tidak berubah, maka sulit untuk berubah. Pepatah Inggeris berkata kehidupan baru bermula ketika kita berusia 40 tahun. Sedangkan kata orang tua-tua, kita jika kita tidak berubah ketika berusia 40 tahun, seolah-olah suatu pengakhiran. Benarkah? Bagaimana pula pendapat agama kita? Ada atau tidak pandangan mengenai perkara ini? Hakikatnya, memang terdapat saranan apa yang perlu kita buat apabila usia mencapai 40 tahun. Dalam Al-Quran, cuma kita tidak tahu, walaupun kita rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, kerana Al-Quran berbahasa Arab, rata-rata kita tidak faham dan para ustaz juga kurang mengupas hal ini. Mungkin juga pihak yang menganjurkan ceramah tidak pernah memberikan tajuk seumpama ini. Hakikatnya ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah berfirman yang bermaksud, apabila dia telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau redai. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim." Jadi kini jelas ada firman Allah yang berkaitan dengan usia 40 tahun. Hanya kita yang tidak sedar dan tidak tahu kita hanya tahu pepatah Inggeris yang berbunyi "Life begin at 40. Persoalan ini pasti memerlukan kupasan. Mengapa 40? Kenapa tidak 30, 20, 30 atau 50 tahun? Saya akan membuat kupasannya. Ikuti terus. Saya akan mengupasnya. Mengapa agaknya dikatakan kehidupan bermula 40 tahun? Lupakah kita baginda Rasulullah telah menerima wahyu pertama ketika berusia 40 tahun melalui malaikat Jibril di Gua Hira? 3 tahun setelah itu, baginda mula berdakwah menyebarkan agama Islam. Bukan Nabi Muhammad SAW saja, bahkan nabi-nabi lain juga diangkat menjadi nabi ketika berusia 40 tahun, kecuali Nabi Isa AS dan Nabi Yahya alaihissalam. Pada usia inilah rata-rata manusia mencapai puncak kehidupan yang baik dari segi fizikal, intelektual, emosi maupun spiritualnya. Benar-benar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar. Di usia ini, manusia akan matang pemikirannya dan bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpul pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan
membuang kejahilan ketika usia muda, lebih berhati-hati melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian. Maka tidak heranlah tokoh-tokoh pemimpin muncul secara matang pada usia ini. Banyak negara menetapkan untuk menduduki jabatan elit seperti ketua negara disyaratkan bakal calon harus telah berusia 40 tahun. Masyarakat sendiri mengakui prestasi seorang mantap tahkala berusia 40 tahun. Soekarno menjadi presiden pada usia 44 tahun. Suharto menjadi presiden pada usia 46 tahun. JF Kennedy 44 tahun. Bill Clinton 46 tahun. Paul Keating 47 tahun. Sementara Tony Blair 44 tahun. Menurut Ibnu Qayyim, usia manusia diklasifikasikan menjadi empat period, iaitu kanak-kanak sejak lahir hingga akhir baligh, muda sejak akhir baligh hingga 40 tahun, dewasa 40 hingga 60 tahun, tua 60 tahun hingga mati. Usia 40 tahun adalah usia ketika manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa penuh. Kenyataan yang paling menarik pada usia 40 adalah meningkatnya minat seseorang terhadap agama, sedangkan semasa mudanya jauh sekali dengan agama. Seolah-olah macam satu fitrah di usia ini, ramai yang mula menutup aurat dan mendekati kuliah-kuliah agama. Jom kita terus ikuti video ini. Mengapa 40 tahun dan tidak 20, 30 atau 50? Jom kita. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud seseorang hamba muslim bila usianya 40 tahun Allah akan meringankan hisabnya, perhitungan amalnya. Jika usianya mencapai 60 tahun, Allah akan memberikan anugerah berupa kemampuan kembali bertaubat kepadanya. Bila usianya mencapai 70 tahun, para penduduk langit, malaikat akan mencintainya. Jika usianya mencapai 80 tahun, Allah akan menetapkan amal kebaikannya dan menghapuskan amal keburukannya. Dan bila usianya mencapai 90 tahun, Allah akan mengampikan pertolongan kepada anggota keluarganya, serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah, puni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang terdahulu. Allah juga akan memberikan pertolongan kepada anggota keluarganya, serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di bumi. Riwayat Ahmad. Hadis ini menyebut 40 tahun paling awal memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah SWT, sekaligus konsisten terhadap Islam. Maka Allah SWT akan meringankan hisabnya. Orang yang usianya mencapai 40 tahun mendapat keistimewaan berupa hisabnya diringankan. Tetapi umur 40 tahun merupakan saat harus berhati-hati juga. Ibarat waktu, orang yang berumur 40 tahun mungkin sudah
masuk senja. Abdullah bin Abbas dalam suatu riwayat berkata, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dapat mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Imam Syafi'i tatkala mencapai usia Imam Syafi'i berkata, tatkala mencapai usia 40 tahun, beliau berjalan sambil memakai tongkat. Jika ditanya, jawab beliau, agar aku ingat bahawa aku adalah musafir. Demi Allah, aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu burung itu dilepaskan di udara kecuali telapak kakinya sahajanya masih tertambat dalam sangkar. Komitmenku sekarang seperti itu juga. Aku tidak memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit ataupun sedekah dari dunia. Memberikan sedekah dari dunia. Aku juga tidak berkenan untuk mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syarak lazim bagiku. Di antara aku dengan dia ada Allah. Apalagi yang perlu kita tahu apabila mencapai angka 40? Jangan ke mana-mana. Teruskan ikuti video ini. Walaupun kita berkata life begin at 40, seolah-olah kehidupan baru hendak bermula. Pada hakikatnya, di usia 40 tahun, tanda-tanda penuaan biasanya sudah mula terlihat. Semakin jelas, tubuh sudah mulai lemah. Namun penampilan masih terlihat muda dan segar. Di usia ini juga, seseorang akan mulai mengalami pandangannya kabur atau masalah penglihatan. Pendengaran juga mula berkurangan dan metabolisme tubuh mulai menurun dan otot-otot sudah mengendur. Jika di usia ini kita makan makanan yang sama seperti biasa ketika kita berusia 20 tahun, berat badan kita akan bertambah dengan sangat cepat. Untuk menghindari masalah yang tidak menyenangkan ini, kita harus mengikuti diet sihat dan melakukan senaman rutin. Menurut data yang dikumpulkan oleh University of Arkansas, jurusan ilmu kedoktoran, golongan lelaki secara bertahap akan kehilangan ketinggian badan 1 inci jika berusia 30 tahun dan 70 tahun. Sementara wanita akan kehilangan ketinggian sekitar 2 inci. Agar tidak semakin pendek, makanlah makanan yang mengandungi kalsium dan vitamin D. Dan jangan lupa berolahraga. Menurut fizikologi, bahawa wanita cenderung lebih percaya diri setelah menginjak usia 40 tahun. Fakta ini membantu mereka untuk semakin mencintai diri sendiri. Tidak memikirkan hal-hal kecil, menyingkirkan fikiran negatif dan menjadi pribadi yang benar-benar bahagia serta mandiri secara finansial.
Alhamdulillah, begitulah kupasan mengenai Life Begin at 40. Perkataan ini cukup popular di kalangan kita. Kita tidak sedar bahawa dalam agama kita Islam sendiri sebenarnya ada memperkatakan soal ini. Malah dalam Islam sendiri ada doa khusus ketika usia kita mencapai angka 40. Saya turunkan lagi sekali firman Allah yang berkaitan dengan usia 40 supaya kawan-kawan tidak lupa. Allah berfirman dalam surah Ahqaf ayat 15 yang bermaksud, apabila dia telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat membuat amal yang soleh yang Engkau redai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim." Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Sebelum saya mengundurkan diri, sekali lagi saya ingin peringatkan kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Sekian. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like dan komen. Kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih.